Bapak Ibu dan saudara-saudari umat Katolik Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale dan umat Katolik dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 21 Mei 2020 Gereja Universal merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Santo Agustinus pernah menulis bahwa ketika Yesus menjelma menjadi manusia dan turun ke bumi, sama sekali tidak berarti bahwa dia meninggalkan surga. Dan bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, juga sama sekali tidak berarti bahwa dia meninggalkan bumi. Video saya pada sore malam hari ini akan berkisah tentang sebuah surat untuk Yesus yang isinya tiada lain adalah doa saya sendiri di tengah situasi pandemi corona saat ini. Surat hati buatmu Yesus, sahabat, guru, Tuhan dan Allahku. Izinkan aku, anakmu, hamba dan imam sahayamu, menuliskan isi hatiku untukmu di hari raya pesta kenaikanmu ke surga hari ini. Bukan karena di antara kita terbentang jarak, ruang dan waktu, pun pula bukan karena aku tidak merasakan hadirmu di sisiku selalu. Tetapi ku ingin menuangkan isi hatiku ini dalam kata, frasa, dan kalimat. Yesus, Tuhan dan Allahku, hari ini, ketika kami merayakan kenaikanmu ke surga, aku sungguh-sungguh terharu. Terharu karena sudah sekian lama aku merayakan Ekaristi tanpa kehadiran umatmu. Terharu karena aku harus memecahkan rotimu dan tidak membagikannya kepada mereka, yakni umatmu sendiri. Terharu karena aku hanya memandang kamera dan bukan umatmu seperti biasanya. Karena terpaksa mereka harus mengikuti perayaan dari rumah-rumah mereka masing-masing lewat siaran online. Terharu karena dari rumah-rumah umatmu mereka hanya bisa mendoakan doa komuni rindu. Lalu kemudian menyanyikan lagu, aku rindu menerima Yesus Allah manusia dalam rupa roti. Mungkin aku kebaperan atau terlalu lebay kalau aku mengatakan aku seolah tidak tega. Mereka mendoakan doa itu dan menyanyikan lagu tersebut. Namun kenyataan memaksaku untuk membiarkan mereka mendoakannya dan menyanyikannya. Hatiku sungguh tersayat sembari dalam hati memohon kepadamu, Yesus, Tuhan dan Allahku. Biarkanlah umatmu yang sudah berbulan-bulan merindukan roti hidup darimu kembali menerimanya seperti sedia kala. Umatmu rindu roti hidup, roti surga dalam rupa tubuh dan darahmu. Oh Yesusku, pandanglah dan indahkanlah kerinduan umatmu di seluruh muka bumi ini. Yesus, Tuhan dan Allahku, kini Engkau sudah dipermuliakan bersama Bapa dan Roh Kudus di surga, menyatu dengan Allah Bapamu dalam Alfa dan Omega. Engkau meninggalkan dirimu dalam rupa roti hidup serta Rohmu yang kudus untuk kami. Hatiku seolah tersayat dan tercabik karena roti hidupmu itu
yang aku pecah-pecahkan di altar kudusmu tidak lagi bisa diterima oleh murid-muridmu yang lain karena wabah pandemi corona saat ini. Oh Yesus, Tuhan dan Allahku, tolonglah kami dan berbelas kasihlah kepada kami umatmu yang sungguh-sungguh merindukan hadirmu dalam roti surgawi yang telah Engkau berikan kepada kami itu. Karena tanpa roti hidup itu, hidup kami ini tiada apa-apanya. Sungguh, tanpa Ekaristi, hidup kami bagaikan lukisan yang tak berjiwa. Kecuali kerinduan kami akan tubuh dan darah. Umatmu yang Engkau kasihi ini pun sudah sangat merindukan sakramen-sakramen gerejamu yang lain. Mereka rindu untuk berkumpul kembali dalam Ekaristi dan dalam doa bersama. Mereka rindu untuk berjumpa dengan keluarga yang selama masa pandemi corona sulit mereka jumpai. Mereka rindu untuk bisa kembali bekerja dengan baik, tanpa dibayang-bayangi kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Maka sekiranya berkenan dan surga bersama Bapa dan Roh Kudus, sudilah kiranya memandang kerinduan-kerinduan gereja dan kerinduan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Anugerahkanlah rahmat yang sungguh kami butuhkan supaya dilepaskan dari wabah pandemi corona saat ini. Biarkanlah api roh kasih cintamu yang Engkau janjikan kepada kami itu membakar semangat kami untuk senantiasa percaya kepadamu, dan semoga dengan roh yang Engkau janjikan itu menguatkan kami menghadapi COVID-19, supaya kami umatmu kembali merayakan perayaan-perayaan suci seperti sedia kala, tanpa dihantui rasa takut, rasa cemas, dan was-was. Biarkanlah roh api cinta kasihmu membakar budi dan pikiran putra-putri bangsa-bangsa dimanapun mereka Engkau pilih untuk sanggup menemukan rahasiamu itu, yakni sanggup membuat vaksin virus corona tersebut yang kemudian bisa membuat umat manusia merasakan kelegaan dan kegembiraan serta sukacita. Ku ingin menutup suratku ini dengan satu permohonan indah yang pasti sanggup Engkau kabulkan jikalau itu sekiranya berkenan di hatimu, yakni semoga roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa kepada kami akhirnya membuka pintu-pintu dan jendela-jendela gerejamu kembali terbuka. Karena virus corona Engkau halau dari muka bumi ini dengan caramu yang penuh misteri. Kini aku pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus orang kudusmu, bahwa ketika Engkau turun ke bumi dari surga, Engkau sama sekali tidak meninggalkan surga. Dan bahwa ketika Engkau naik kembali ke surga, sama sekali tidak berarti Engkau meninggalkan bumi. Karena Engkau dan Bapa adalah satu. Yesus, Tuhan dan Allahku, Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, aku puji dan muliakan selama-lamanya. Pastor Makale, Tanah Toraja, Indonesia. Saya Tian Sulutagana PR, imam dan hamba sahayamu yang memohon.